Wow, jagoan baru Suzuki di kelas Kutik Sporty 115cc baru aja meluncur nih brosis. Desainnya sporty dan trendy loh. Tapi jika dilihat-lihat, pastinya banyak dari kalian yang mengira sosok skutik baru Suzuki ini adalah Suzuki Next 2 versi facelift. Tapi sayangnya bukan brosis. Melainkan pada sosok skutik baru Suzuki ini berlabel Suzuki SkyDrive 115 yang memang bisa dibilang adalah sosok saudara kembar dari Suzuki Next 2 di Indonesia. Tapi hanya saja bedanya pada Suzuki SkyDrive ini dihadirkan dengan perpaduan striping dan warna yang lebih menarik. Dan pada tahun ini, Suzuki SkyDrive 115 ini memiliki beberapa pilihan warna sebagai berikut. Seperti yang Mimin bilang di awal, brosis, jika Suzuki SkyDrive ini memang mirip dengan Suzuki Next 2, baik dari segi desain dan fiturnya semua sama. Mulai dari penggunaan desain single headlamp yang sama, dan panel instrumen full analog yang serupa. Lalu pada bagian kaki-kaki juga sama-sama menggunakan suspensi teleskopik di bagian depan dan velg 14 inci dengan ban 80/90 serta pengereman cakram. Sedangkan di bagian belakang menggunakan suspensi spring konvensional dan velg 14 inci dengan ban 90/90 serta pengereman tromol. Beralih ke dapur pacu, dibekali mesin berkapasitas 115cc dengan tenaga maksimum 6,7 tenaga kuda pada 8.000 RPM dan torsi maksimum 8,5 Nm pada 6.000 RPM. Memiliki dimensi, spesifikasi, dan desain yang serupa dengan Suzuki Next 2, pada Suzuki SkyDrive ini juga dibanderol dengan harga serupa brosis, yakni 18 jutaan. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya.